handlingnya mirip, stabil ya. Jadi untuk terbang indoor, transmisi 2,4 GHz itu lebih worth it ketimbang infrared. Stabil dan mantap. Dan ini dia adalah hasil kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di channel ini tentunya. Dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Ya bro, harus sehat dan banyak rezekinya di akhir-akhir ini ya. Kita akan membahas satu buah armada terbang dengan kamera. Kameranya sudah dilengkapi dengan 720 pixel dan sudah dilengkapi dengan altitude hole. Armada ini bukan drone tetapi drone helikopter ya, sama aja drone-nya. Dan ini dia videonya. Dan ini dia kotaknya, warna putih. Jadi untuk helikopternya sendiri dapat Anda pilih warna hitam atau warna silver. Ada tulisan cloud sini ya. Dan ada tulisan one. Nah, ini mereknya dia SkyMax. Dan untuk konfigurasinya sendiri helikopter plus transmitter. Dilengkapi dengan kamera 720 pixel. Jadi ada pilihannya. Anda bisa memilih helikopter ini dengan 720 pixel atau 480 pixel ya, kalau nggak salah ya. Nanti saya sertakan linknya di bawah. Ada juga versi yang 1080 pixel untuk kameranya. Ini dia altitude hole pastinya. Jadi Anda bisa menerbangkan helikopter ini dengan satu tangan. Dan six direction. Bisa maju, mundur, berputar ke kiri dan ke kanan, naik dan turun. Dan 2,4 GHz untuk transmisinya. SkyMax dari Jinlong Yu Toys. Wah, Jinlong Yu Toys, benar ya? Ini dia untuk helikopternya. Kameranya di bagian bawah. Kalau kita bisa lihat ini frame-nya silver, ini metal atau warna saja. Akan kita buka sekarang. Jadi di dalam kotaknya Anda diberikan satu buah user manual untuk aplikasi kontrolnya dan satu buah user manual untuk pengoperasian helikopternya. Seperti ini dia. Jadi kalau kita bisa lihat, ini bahasanya campur ya. Bahasa Cina campur bahasa Inggris. Jadi mudah Anda pahami kalau bahasa Inggris. Kemudian ini juga bahasa Cina dan bahasa Inggris. Ini dapat Anda scan ya. Untuk iOS dan Android bisa Anda scan dan Anda install di Play Store untuk Android ya. Kemudian untuk aksesorisnya Anda diberikan dua buah spare propeller utamanya, kemudian satu buah obeng, satu buah cas untuk mengecas baterainya. Ini casnya, ini baterainya. Nah, jadi casnya sudah dilengkapi dengan micro USB seperti ini, tinggal Anda colokkan ya seperti ini. Langsung Anda hubungkan ke power bank bisa, ke cas handphone bisa, ke USB-nya laptop bisa, atau USB-nya komputer, atau di mobil Anda, di motor Anda yang punya colokan USB bisa Anda gunakan. Dan ini adalah bentuk dari transmitter SkyMax. Bentuknya seperti transmitter drone ya. Ini dia tombol untuk on off. Tombol yang tanpa gambar, tombolnya tidak berfungsi. Jadi di manual usernya seperti itu. Ada tombol untuk otomatis take off dan landing di bagian bawah, tombol untuk menambahkan atau mengurangi kecepatan, tombol foto dan video. Nah, jadi untuk helikopter ini dilengkapi dengan 3 speed kecepatan. Dan tombol yang ada di sebelah kanan adalah tombol trimming untuk berputar ke kiri dan ke kanan. Maju mundurnya tidak bisa di trimming. Di bagian tengah terdapat phone holder seperti ini. Jadi dapat Anda tarik dan Anda letakkan handphone Anda di phone holder ini. Dilengkapi oleh karet, jadi
tidak gampang tergelincir pada saat ada handphone di atas itu. Kemudian untuk tenaganya ditenagai dengan 3 buah baterai A3 yang berada di bagian belakangnya. Untuk transmitter ini 2,4 GHz transmission. Dan ini adalah helikopternya. Nah, kalau saya bisa bilang, besarnya helikopter ini mirip seperti Echin E119 atau WL Toys WL911 ya. Ini dia, kanopinya warna hitam, aksesoris warna merah, ada tulisan cloud dan ada tulisan one di atas ini. Ini kokpitnya warna silver. Ada dua baling-baling, satu bagian atas satu set ya, dan dua satu set lagi di bagian bawahnya. Nah, jadi yang belum paham penerbangan atau membedakan helikopter dengan dua baling-baling seperti ini dan satu baling-baling, silahkan kunjungi link yang ada di pojok sini. Dan untuk bergerak maju, helikopter ini diberikan motor di bagian belakang yang dihubungkan ke propeller. Kemudian ada sirip kendali di bagian belakang dan stabilizer sayap di bagian tailnya ini. Ini stabilizernya juga ya. Jadi menyetabilkan tailnya agar tidak gampang bergoyang ke atas dan ke bawah. Ini bahannya besi. Kemudian ini plastik ya. Dan ini dia adalah besi. Dan landing gearnya plastik. Ada lampu di bagian sisi kiri. Ini dia lampunya. Dan di samping lampu ada switch on off. Untuk kameranya seperti ini di bagian bawah. Wow, mantap. Kameranya dapat dinaik turunkan ya. Seperti ini kameranya. Naik turun dia. Tapi dengan manual. Ini dia untuk helikopternya. Dan penempatan baterainya seperti ini. Nah, jadi ini soketnya di bagian atas. Dan tempat charge-nya di bagian bawah. Seperti ini. Ada lampu orientasi. Jadi pada saat terbang malam hari, Anda bisa mengidentifikasi helikopter ini. Jadi kalau lampunya warna putih seperti ini, Anda berada di depan ya. Ini berkelip, tandanya helikopter sudah hidup tetapi belum terbanding dengan transmitternya. Kita matikan dulu aja. Oke, sip. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian atas ini plastik ya, plastik fleksibel. Kemudian ini adalah pemberatnya. Jadi fungsinya ini adalah untuk melawan angin. Jadi kemungkinan akan lebih baik melawan angin pada saat terbang outdoor. Dan langsung saja kita take off dan melihat hasil dari kamera helikopter ini. SkyMax helikopter yang sudah dilengkapi dengan kamera 720 pixel. Dan handlingnya, kalau terbang outdoor seperti ini anginnya, helikopter ini cukup nyaman dikendalikan karena sudah dilengkapi dengan altitude hold. Anda bisa menggerakkan helikopter ini dengan satu tangan seperti ini saja, menggerakkan joystick sebelah kanannya saja karena joystick sebelah kiri sudah altitude hold. Untuk outdoor angin kencang itu agak sedikit payah helikopter ini. Tetapi kalau angin yang tidak terlalu kencang seperti sekarang ini, mudah diterbangkan dan manuvernya cukup enak. Jadi untuk helikopter ini recommended terbang indoor, bukan outdoor ya. Kalau outdoor nanti dilihat lagi situasi dan kondisi cuaca yang ada di outdoor. Untuk stabilannya cukup baik. Dan ini adalah hasil kamera 720 pixel. Wah, jadi bagaimana nih? Agak sedikit jelo ya. Kalau menurut saya, helikopter ini kameranya memiliki kualitas yang sedikit cembung atau ngezoom ya. Jadi saya kelihatan pendek banget itu di kamera ya. Jadi seperti itu, agak sedikit ngezoom, bukan agak, agak banyak ngezoom dan sedikit dan banyak juga jelonya sepertinya ya. Dan terima kasih telah menonton. Itu dia dari SkyMax helikopter dengan kamera yang bisa Anda pilih 480, 720 atau 1080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ketemu lagi di video selanjutnya.